Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bersama dengan konten-konten Markas Walid Indonesia. Oke, kali ini di Markas Walid Indonesia akan memberikan sedikit penjelasan terkait mengenai jenis atau bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penyekatan di satu gedung Walid. Nah, oke, sahabat Walid Indonesia, kemarin di konten sebelumnya kita sudah berikan penjelasan terkait mengenai fungsi dari penyekatan itu sendiri. Nah, sekarang bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan penyekatan di dalam gedung walet. Nah, salah satu bahan yang bisa digunakan dan mudah didapatkan untuk melakukan penyekatan di dalam gedung walet, ya, itu salah satunya adalah menggunakan bahan terpal seperti yang ada di samping kiri saya ini. Terus yang kedua, bahan yang bisa digunakan itu adalah menggunakan triplek seperti ini contohnya. Terus yang ketiga, bahan yang bisa digunakan untuk melakukan penyekatan agar tidak tembus dengan cahaya yang luar biasa dari posisi LMB itu dengan menggunakan jenisnya talang karet air seperti ini. Nah, adapun pemilik-pemilik gedung dan teknis dan ataupun konsultan bangunan yang banyak juga kita temukan di lapangan itu banyak yang menggunakan sekat permanen atau sekat tidak terbuat dari jenis-jenis bahan yang sudah saya sebutkan, tapi langsung melakukan sekat secara permanen yang terbuat dari batako maupun bata ringan dan ataupun itu bata merah. Nah, oke, sahabat Walid Indonesia, nah itulah jenis-jenis bahan penyekatan yang bisa digunakan, dan masih ada bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan penyekatan. Yang inti dan utamanya adalah bagaimana kita melakukan penyekatan di dalam gedung walet agar supaya tidak tembus dengan pembiasan cahaya dari posisi LMB ataupun di posisi VOI. Oke, salam sukses petani walet Indonesia.